sekarang mungkin ada target lain gak sih, Je, yang pengen banget Jiji capai gitu? Target yang lain Jiji pengen capai itu Jiji lagi coba buat ngatur strategi dan selalu bisa rubah mood, sikap, sifat itu semua mau diperbaiki agar tetap menjadi di sini, bentengnya cuma bisa di sini dan terus lurus aja. Ya itu aja sih Kak. Termasuk ke dunia tarik suara juga nggak sih, Je? Tadi katanya minat dengan tarik suara, tarik nyanyi. Saya jangan sambung. Ya Jiji itu sekarang minat banget, pengen banget bidangnya tuh jadi pengen nyanyi gitu. Karena memang hobi dari dulu pengen. Role model penyanyi siapa yang lo suka? Penyanyi yang mungkin jadi role modelnya. Role model aku. Ya, jadi ngefans model sama siapa? Lesti Kejora. Oh, Lesti Kejora. Kenapa kalau pilihannya Lesti Kejora? Karena nenek aku ngefans banget sama dia. Oh gitu. Tapi Jiji bisa nyanyi dangdut gitu. Bisa. Coba dong boleh. Satu aja bait lagu dangdut. Lagunya Kak Lesti boleh gak sih? Boleh, gak apa-apa. Kan lu ngefans sama Lesti. Enggak, enggak. Aman. Aman. Buka. Oke. Enggak boleh. Ada air gak sih? Aman ya, Kak? Oke, boleh. Kita habis Jiji nyanyi. Oke, siap. Enggak apa-apa, nyanyi aja. Iya, siap. Yang penting udah komplit ya. Oh iya. Dulu ya, Kak. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ini kan masih lama. Oh iya, oke. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Makasih. Udah gitu doang, apa? Aku menjadikan Lesti Kejora role model. Selain nenek ngefans ya. Sosoknya gimana sih? Sosoknya gimana? Lesti, karena aku sempat terkejut aja sih yang dulunya belum berhijab tapi dia benar-benar kuat dan bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akhirnya pun tertoto. Oke, terima kasih ya. Kalau mau ketemu cuma mau bilang Kak Lesti, kalau kata mama aku Teh suka banget sama Teteh. Terima kasih ya.